Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya top up Stumble Guys di Alphamart. Nah, jadi selain di Indomart, kita juga bisa top up Stumble Guys di Alphamart ya teman-teman. Oke, langsung aja kita menuju ke menu top up-nya. Di sini kalian bisa pilih nominal top up-nya. Ada yang 250 gram harganya 12.000, yang 800 harganya 31.500 dan sebagainya. Di sini aku mau coba yang 31.500 800 gram. Kita coba lihat plus pajaknya berapa. Jadi plus pajaknya itu 34.965. Atau kalau dibulatkan jadi 35.000 ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pilih metode pembayarannya, tap di bagian ini. Kita pilih yang Alphamart di kasir ya teman-teman. Kalau misalkan di bagian atas ini belum ada pilihan Alphamart, kalian bisa scroll bagian bawah, terus tap di bagian bayar di Alphamart ya teman-teman. Kita pilih Alphamart aja. Kalau udah, tap dapatkan kode pembayaran. Nyalain kali aja, tap OK. Nah, di sini udah ada kode pembayarannya, teman-teman. Kalian tinggal langsung aja menuju ke Alphamart terdekat, terus bilang ke kasirnya mau bayar top up Stumble Guys. Dan kasihkan juga ini kode pembayarannya, kasihkan aja ke kasirnya, terus kalian bayar sesuai sama nominal top up yang udah dipilih di gamenya teman-teman. Bayar 34.965 di kasir ya, sebelum tanggal 6 Agustus 2022. Di sini udah tertera ya teman-teman waktu untuk pembayarannya. Nah, kalau udah dibayar, kalian bisa masuk lagi ke gamenya, terus cek aja gamenya udah bertambah atau belum ya teman-teman. Beres, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya top up Stumble Guys di Alphamart. Segitu dulu aja video tutorial ku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!